tanah tu longgar, tanah tu berpasir, bila-bila masuk hujan aja dia ada akan ada pergerakan, ya? Sebab tidak ada engineering yang dibuat lah. So tanah rumah tu boleh duduk kalau benda tu dah selesai. Rumah ni disebabkan tanah pergerakan tanah tak selamat, itu je. Sebab cerun tu bila tanah rumah tu kita tak buat apa-apa, tak ada apa-apa yang kita buat lagi, ya? Hanya nak buat study dulu apa berlaku, kenapa berlaku, air ke apa, lepas tu kita korek balik buang tanah tu, baru tengok cerun tu macam nak dibuat lah engineering wise. Kalau ada rumah tepi cerun, kalau ada cerun yang dipotong yang tidak ada buat engineering, kalau ada tanda-tanda runtuh tu, minta maklum pada majlis-majlis berkaitan ataupun kerja kat terus lah. Sebab kita nak tengok keselamatan dia. Rumah ni 15 tahun dia kata, 15 tahun, tapi ada keruntuhan dah berlaku sebelum ni katanya, tapi tak dimaklum pada kita orang.